Hey sobat, selamat malam sobat. Berjumpa dengan saya di channel ini. Semoga hari ini sobat semua penuh dengan kebahagiaan, kesenangan. Saya sekarang berada di kota Karawang. Saya menginap di Hotel Batika Karawang. Hotel Batika ini berada di kawasan industri kota Karawang. Banyak pabrik, jadi tidak heran jika Hotel Batika berada di kawasan industri. Masuk lobi terlihat bersih dan ornamen tertata dengan rapi, dan juga ada meja biliar dan area bermain untuk anak-anak. Bisa jadi salah satu daya tarik hotel ini. Samping lobi ada ruangan nge-gym ya. Sudah check-in, waktunya masuk kamar. Kamar hotel saya berada di lantai 5. Kunci sudah gunakan elektrik, jadi kita tinggal masuk. Dalam kamar cukup terang, banyak lampu yang menghiasi dinding dan sandaran kasur berwarna biru kelihatan jadi lebih terang. Saya memilih kamar twin bed dengan dua kasur. Di tengahnya ada meja dan beberapa colokan stop kontak. Sedangkan fasilitas kamar ada teh, kopi, air mineral, serta alat pemanas sesuai fasilitas hotel bintang 3. Di bawahnya ada lemari es juga. Untuk TV sudah menggunakan TV kabel. Kamar mandi dengan fasilitas 2 handuk dan ada sabun mandi dan sampo. Di dalam kamar mandi lumayan bersih. Fasilitas lainnya ada sikat gigi, pasta, dan sabun. Ngomong-ngomong udah pada subscribe belum nih? Nah, yang belum subscribe yuk di subscribe dulu. Dan jangan lupa buat nyalain tombol loncengnya ya. Yuk sobat, yuk kita lanjut lagi. Waktunya istirahat. Kita ketemu besok ya. Waktu sarapan pagi, untuk sarapan saya lebih senang agak pagi, biasanya jam 6 pagi sudah berada di resto. Masuk resto kita disuguhi makanan khas Korea, tapi ada menu tradisional juga. Ya, bubur ayam yang menu andalan di semua resto hotel. Karena ada pengunjung tidak biasa sarapan dengan nasi. Ada aneka roti, teh, kopi, serta minuman jus.
Yang suka makanan berat juga ada nasi goreng dan lauk pauknya. Ini menu sarapan saya, nasi goreng, ada sosis, kentang, udang tepung, dan segelas teh hangat. Ditemani dengan buah segar, ada pepaya, melon, dan roti. Pasti sudah kenyang nih. Tempatnya resto ini elegan dan bagus, dihiasi lampu warna-warni. Untuk minuman susu segar, puding, buah dan salad, serta sayur masuk dalam freezer, lebih higienis ini ya. Kolam renang outdoor ya, air kelihatan bersih dan bening. Di samping kolam ada tempat duduk serta gawang bola. Kita bisa gunakan bermain bola di sini dengan gunakan kolam renang. Kolam renang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk digunakan berenang. Kembali ke kamar, siap-siap untuk check out. Terima kasih sudah nonton video ini hingga habis. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Tombol lonceng tetap diaktifkan ya. Salam asiknya jalan.